Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU, GPIB dimanapun berada. Salam damai sejahtera. Saya Ana Ketaren, anggota PKLU, Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga, membaca Alkitab bersama hari ini tanggal 3 April untuk malam hari. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur, terima kasih atas anugerah Tuhan, kami telah dapat melewatkan sepanjang hari ini dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kini kami akan membaca firman-Mu serta renungannya, kami berserah dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat membaca dengan benar, dan mengerti isinya serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dalam pimpinan Tuhan. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk renungan kita malam ini diberi judul mendengar, menyaksikan, dan akhirnya percaya. Untuk ayat pendukung diambil pada ayatnya yang ke-31,
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Orang akan percaya kalau mereka melihat bukti. Kalau tidak melihat bukti, orang tidak akan percaya. Karena itu sesuatu yang tidak didukung dengan bukti dianggap omong kosong. Karena Maria dari Magdala dan teman-temannya tidak bisa, dan pengikut-pengikutnya Yesus pada saat itu menganggap cerita tentang kebangkitan Yesus yang mereka ceritakan adalah omong kosong. Cerita tentang kebangkitan Yesus yang dianggap omong kosong menjadi topik bahasan Kleopas dan temannya ketika sedang berjalan dari Yerusalem menuju kampung Emmaus. Mendengar percakapan mereka, Yesus langsung menegur, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Selanjutnya Yesus menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah diberitakan di kitab suci. Kleopas dan temannya mendengar dengan seksama penjelasan Yesus, tetapi mereka tetap tidak mengenali Yesus, sebab masih ada yang menutupi mata mereka. Mereka baru mengenali Yesus ketika mereka makan malam bersama Yesus. Ketika sebelum makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Pada saat Yesus melakukan itu, maka terbukalah mata mereka. Mereka bukan hanya mendengar dari kata orang, tetapi mereka telah mendengar dan melihat secara langsung, dan mereka menjadi percaya. Kemudian Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem dan mengatakan kepada rasul-rasul bahwa cerita tentang kebangkitan Yesus bukan omong kosong, sebab mereka telah bertemu dengan Yesus secara langsung. Sekalipun kita saat ini tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya Yesus telah bangkit dari kubur dan hidup, sebab kita meyakini apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena kelab jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, Ibu, Oma, Opa, demikianlah firman Tuhan dan renungannya yang sudah kita baca dan kita dengar bersama. Untuk itu, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan, kami telah membaca firman-Mu dan renungannya. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar. Jadikan kami sebagai saluran berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan kami selalu dan selamanya. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk program kerja Dewan PKLU. Kami serahkan ke dalam campur tangan Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga,
Kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk anggota PKLU dimanapun berada yang sedang menderita kelemahan tubuh. Kiranya di dalam kelemahan mereka Tuhan berikan kesembuhan bahkan kekuatan. Melalui biru-birumu Tuhan Yesus, saudara-saudara kami PKLU dimanapun berada yang sedang menderita kelemahan tubuh dapat sembuh di dalam sukacita daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam pengasihanmu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian Oma Opa, Bapak Ibu, SPMAB pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.